الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dihormati Ustaz pengacara majlis, yang dihormati pengerusi masjid, seluruh ahli badan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW suruh kita bersegera beramal sebelum sampainya 6 perkara ni, tajuk kita malam ni. Saya tanya ada tajuk dalam ni? Tak ada tajuk, dia kata. Ikut suka Ustaz. Tajuk ikut suka tak ada. Nabi SAW sebut, badiru bil amal sitta. Cepat-cepat buat amal sebelum sampainya 6 perkara. Kita nak bahas 6 perkara tu pada malam ni insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Cepat-cepat buat amal dengan maksud jangan bertangguh-tangguh lagi dah. Sebab 6 perkara ni atau salah satu daripadanya boleh datang pada bila-bila masa bertemu dengan kita. Tuan-tuan kena ingat, waktu kita nak himpun segala amal ni waktu hidup saja. Waktu ni je. Timing yang paling pendek dalam kehidupan kita. Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina ulama duk susun dekat kita tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad, perjalanan kehidupan kita ni. Salli ala sayyidina Muhammad, yang pertamanya alam roh. Berapa lama hidup di alam roh? Wallahu alam. Tak tahu. Masuk alam kedua, salli ala sayyidina Muhammad. Pindah ke alam dunia, alam rahim mak kita. Lebih kurang 5 bulan. Yujma'u qalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayunfukhu fi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikat bi ila akhir hadis. Dihimpunkan kejadian kamu dalam perut ibu kamu 40 hari an-nutfah, tak hidup lagi. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian bertukar menjadi 'alaqah, segumpal darah. Mithla dhalik, seperti di atas, tak hidup lagi. Thumma yakunu mudghatan, kemudian bertukar iblis seketul daging. Mithla dhalik 40 hari juga. So 40, 80, 120 hari. 4 bulan kandungan, thumma yursalu ilaihil malak, barulah diutuskan kepadanya malaikat. Buat apa? Fayunfuhu fi ruh, hidup. Hidup berbaki dalam rahim mak kita 5 bulan lebih kurang. Pindah ke alam dunia pula. Alam dunia berapa lama? Salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salli ala sayyidina Muhammad, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku ni di antara 60-70 tahun saja. Wa qulluhum, salli ala sayyidina Muhammad, man yazuzu zalika. Sikit saja yang lepas daripada yang tu. Kata Nabi, umur umatku ni yang duduk ada depan lah ni, lebih kurang
antara 60 ke 70 tahun. Sikit saja yang melepasi daripada dia. Waktu inilah tuan-tuan, betul-betul nak buat amal. Ni waktu inilah. Sebab lepas daripada kita keluar daripada alam dunia ni tuan-tuan, masuk ke alam yang namanya barzakh. Masuk alam barzakh, waktu ni baru nak nilai, nak tahu apa yang kita buat waktu kita hidup dalam dunia dulu ni. Waktu ni tak payah buat apa dah. Masuk alam barzakh yang mungkin kita duduk ribuan tahun, para sahabat Nabi yang wafat dengan Nabi SAW dulu ni dah 1500 tahun dalam barzakh dia. Umat yang sebelum daripada tu entah 5000 tahun dah dalam barzakh dia. Kawan-kawan kita dah 30 tahun pun ada dalam barzakh dia. Hidup tak dia dalam barzakh dia? Hidup. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal Nabi SAW cerita, ada orang dapat nikmat, ada orang dapat azab dalam kubur, dalam alam barzakh. Ada kuburnya daripada taman-taman syurga, ada kuburnya daripada lubang api neraka. Jadi hidup tak dalam kubur tu? Hidup tak dalam barzakh tu? Hidup. Kalau tak hidup, macam mana nak rasa nikmat, macam mana nak rasa azab? Tapi hidup cara dia. Macam mana? Tunggu nanti masuk. Belum lagi. Yang kita tahu, kawan-kawan kita, tak ada seorang pun yang keluar balik beritahu dekat kita macam mana keadaan dalam barzakh. Siapa beritahu dekat kita? Nabi SAW beritahu dekat kita. Faham tuan-tuan? Nak dapat nikmat di alam barzakh, nak dapat dahsyat di alam barzakh, nak dapat azab dalam barzakh, terkait dengan apa yang dia buat waktu hidup di dunia yang bainas sitin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Nur dekat alam akhirat, duduk di padang mahsyar. Kata Nabi SAW dalam satu riwayat, salli ala Sayyidina Muhammad, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kata, kamu akan berdiri di tempat yang sama selama 70 tahun. Tidak diendahkan. Tenggelam kamu di dalam peluh-peluh kamu. Ada yang tenggelam dekat hidungnya. Ada yang tenggelam dekat perutnya, dekat kakinya. Kamu menangis, kata Nabi SAW. Sehingga habis air mata kamu, berganti dengan air mata darah. Sebab tak tahan dah berdiri terlalu lama di padang mahsyar. Nak berdiri terlalu lama di padang mahsyar, ada orang duduk tenggelam dalam peluhnya, seksanya duduk bertahan dengan matahari yang tegak di atas kepala dia. Ada pula orang dapat nikmat duduk di bawah arasy Allah di padang mahsyar. Ada orang nanti kena timbang hisab tiga waktu yang sangat menakutkan di padang mahsyar. Sehingga seorang tu tak mampu untuk ingat ahli keluarga dia. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, ada tak waktu nanti di padang mahsyar seorang itu lupa dekat ahli keluarga dia? Pasal apa Aisyah tanya macam tu? Harap-harap Nabi kata dekat dia, aku tak lupa dekat kamu wahai Aisyah. Tapi rupa-rupanya jawapan Nabi SAW tu menakutkan dan menggentarkan hati Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata, ada waktu seseorang itu akan lupa pada ahli keluarga dia. Pasal apa sampai lupa? Sebab terlalu takut. Takut tu keterlaluan sampai tak boleh nak ingat siapa-siapa dah. Waktu mana? Yang pertama, waktu turunnya kitab amal. Kamu akan ketakutan selagi amal tu tak turun sebelah kanan, selagi tu kamu takut. Sebab kita ni jenis banyak dosa, tuan-tuan. Kita ni ashabul yamin, ashabul shimal. Siapakah orang apa ni Muhammad, orang yang akan dapat suratan amal tangan kanan, suratan amal tangan kiri? Terkait dengan apa? Terkait dengan amalan dia waktu bainas sitin wa sab'in, 60-70 tahun. Waktu yang kedua, waktu mana yang terlalu menakutkan sampai seorang lupa ahli keluarga dia? Waktu subhanallah nak ditimbang hisab amalan-amalannya. Waktu dibentangkan kitab amal dia yang Nabi SAW cerita, salli ala Muhammad, 99 dokumen sejauh mata memandang. Allah sebut, wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah ila akhir ayah Al-Kahfi 49.
Apabila dibentangkan kitab amal, kamu tengok orang berdosa tu, mereka merasa takut dengan apa yang dibentangkan di depan mereka. Lalu mereka berkata, aduh celakalah kami hari ini, kita apa pula ni? Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, melainkan semua tercatat dalamnya. Tuan-tuan boleh bayang tak? Setiap benda, sekecil-kecil benda. Muslimat, rambut selai saja keluar, orang nampak, tulis. Tuan-tuan berjalan, ada satu paku duduk dekat jalan. Eh Allah, paku ni ambil tak tepi, buang bulan longkang je. Tulis. Benda yang kita rasa macam tak ada apa pun, subhanallah tuan, Allah tulis. Patah lagi benda-benda besar-besar. Menakutkan waktu iqra, Allah kata kau baca. Kita baca tuan-tuan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, mereka rasa takut dengan apa yang dibentak. Alangkah ngerinya subhanallah masalih samad, kamu tengok orang berdosa tu, mereka tunduk kepala mereka di depan Tuhan mereka. Tunduk, tak berani angkat kepala. Pasal apa? Malu, menyesal, kata ulama mufassirin. Dia berkata apa? Wahai Tuhan kami, kami dah nampak dah dosa-dosa kami buat dulu ni. Kami nampak dah amalan-amalan yang kami tinggal banyak dulu ni. Kami nampak dah api neraka yang menjulang-julang depan kami ni. Kami nampak dah syurga nikmat sangat hebat ni. Kami dengar dah dosa-dosa kami buat dulu ni. Tolong ya Allah, farja'na na'mal solehan. Antak kami balik ke dunia saat kami nak buat amal soleh. Inna muqinun, hari ni kami yakin dah. Faham tak ni? Waktu dibentang, dipasang dua piring mizan, yang satu piring itu sejauh seluas tuan-tuan sekalian. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang dicatatkan dalam oleh Imam Ibnu Kathir dalam kitabnya An-Nihaya fil Fitan wal Malahim, bila ditayangkan kepada malaikat, besarnya timbang mizan itu, ambil seluruh dunia dan segala isinya, letak masih ada baki. Ambil langit seluruhnya, letak lagi, masih berbaki lagi satu piring mizan tu. Sampai malaikat kata, ya Allah, demi sesungguhnya kami tak beramal dengan sungguh-sungguh amal. Pasal apa? Terlalu besar timbang mizan yang nak ditimbang amal, sedangkan amal kami terlalu sedikit. Tu kata malaikat yang tak pernah buat maksiat. Faham tak ni? Tiba-tiba tuan-tuan, waktu tu kita yang ada dosa duduk tengok makin berat belah kiri, makin berat belah kiri, makin berat belah kiri. Tuan-tuan bayang macam ni je. Kita ni baru belajar main masjid umur 40. Betul tak? Angguk bila mengaku pila, jangan duk tunjuk soleh sangatlah. Baru belajar-belajar main masjid umur 30, baru belajar-belajar main masjid umur 40. Semenjak kita baligh, daripada kita baligh sampai umur kita 30. Daripada kita baligh sampai umur kita 40. Maksudnya 20 tahun, 30 tahun kita tenggelam dalam maksiat. Apa dosa kita tak buat? Ni baru duduk belajar-belajar sembahyang ni umur 40. Tuan-tuan, agaklah daripada umur 40 ni sampai kita mati, mampu dah nak tampung 30 tahun punya maksiat kita duduk buat tu? Faham dah saya cerita apa ni? Pasal apa yang serius sangat ni? Fokus satu macam. Tadi senyum-senyum juga, saya tak mau senyum dah. Tuan-tuan faham tak? Sebab apa yang akan dibentangkan dan apa yang ditimbang di depan kita ialah apa yang kita buat dulu daripada kita baligh. Saya duduk terbayang saya aja tuan-tuan, waktu berdiri di depan mizan tu, yang sebelah kiri ni, yang sebelah kiri yang hitam ni, yang duduk di depan jurang api neraka ni, yang jernih, yang bercahaya, yang duduk di jurang syurga ni tuan-tuan sekalian. Hari mula baligh saja duduk timbang belah sini dah, belah kiri dah. Maksiat, segi maksiat lagi, segi maksiat lagi, segi maksiat lagi. Lepas tu jumpa baik sikit. Lepas tu maksiat lagi, lepas tu maksiat lagi, lepas tu maksiat lagi. Berapa banyak duk topak kita punya maksiat ni? 30 tahun tuan-tuan. Takut tak kalau macam tu? Siapa yang tak takut? Lepas tu Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran, wa tarakul ummatin jathiyah, kamu akan melihat manusia semua jatuh melutut disebabkan ketakutan. Berdosa yang kita duk buat.
Dan itu terkait dengan bainas sitin wa sama'in waktu kita hidup di dunia ni. Ketakutan pada waktu tu itu terkait dengan apa yang kita buat 60-70 tahun tu. Nak berdiri dekat situ entah berapa ratus tahun saya tak tahulah tuan-tuan. Tu nak berdiri depan mizan kita sendiri. Bukan cerita tunggu orang pun satu hal. Kita punya sendiri, seringgit yang pertama belanja ke mana, dapat mana, halal ke haram, siapa kata halal pergi cari orang tu. Belanja seringgit yang 5 minit tak sampai tuan-tuan, nak hisap seringgit tu mungkin makan 5 tahun. Faham tak ni? Hidup 60-70 tahun, nak kira depan mizan tu berapa lama kita berdiri untuk kita saja. Wallahu a'lam. Dan dia akan terkait dengan apa yang kita buat selama 60 tahun, 70 tahun kita hidup di dunia dulu. Faham tak? Sebab tu orang tak mau risikokan masa yang pendek di dunia nak banding dengan kesengsaraan di padang mahsyar. Yang ketiga waktu mana? Waktu yang menakutkan ni. Yang menakutkan ni tuan-tuan, waktu nak melintas titian sirat, kata Nabi SAW. Sampai bila? Sampai dia mampu melepasi sebelah sana, waktu tu baru dia rasa lega selamat. Selagi dia tak sampai sana, selagi itulah tuan-tuan dia berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Seorang sahabat tuan-tuan bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ni tuan-tuan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masuk Islam Nabi SAW dah hijrah ke Madinah. Yang berjasa untuk mengajak dia masuk Islam tuan-tuan, seorang sahabat kawan dia nama Abdullah Rawahah. Dia ni orang berniaga, orang berniaga banyak, rangkaian perniagaan dia hebat. Dia orang berniaga, orang berniaga ni tuan-tuan, waktu tu berlaku konflik lah di antara orang Islam dengan orang-orang kafir. Dia orang kafir, orang Islam masuk, orang kafir tak berkenan apa semua, akhirnya jadi konflik, berlaku peperangan apa semua. Abu Darda ni pesen orang berniaga. Dia DAP, tahu DAP? Di atas pagar. Sebut DAP tuan-tuan tiba-tiba lain macam ke siapa. Tak ada kena mengenang dengan DAP yang ada kat sini ni. DAP di atas pagar. Maksud dia belah ni pun tak, belah ni pun tak. Mainlah masuk Islam. Tak apalah nak masuk Islam, masuklah. Aku okey jangan macam ni. Dia orang berniaga. Mana-mana boleh benefit dia, dia ambil lah di sini. Macam-macam tu. Allah Rahman ni dia tak puas hati. Macam mana pun dia kata dia nak akan, dia akan pujuk kawan ni untuk masuk Islam juga. Di rumah dia, dia ada satu tokong. Dia tak di rumah dia, dia jaga elok, dia polis setiap hari. Dia balut dengan kain sutera. Setiap hari dia bagi makan. Bagi makan tokong dia, cuma tokong dia tak makan lah. Saya teringat dulu tuan-tuan waktu kecil-kecil dulu pergi sekolah. Lalu sekolah ada satu, ada satu kedai, ada satu apa ni, kilang. Tokong dia buta, dia ada, dia ada tokong tu depan dia. Setiap hari dia pergi letak limau. Kami kayu basket dengan pandai-pandai dari sekolah rendah. Singgah selalu pergi pinjam limau tu. Bukan saya. Ambil duk makan buah limau tu kawan-kawan saya lah. Akhirnya tuan-tuan dia tak puas hati, dia beli limau dia duk hilang. Dia tahu bukan Tuhan dia makan pun, dia tahu orang duk curi. Akhirnya tuan-tuan dia pergi ganti dengan limau plastik. Dia duduk bagi makan dia punya apa? Dia punya berhala dia tu. Lalu subhanallah tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari Abdullah Rawahah ni balik daripada perang. Dia tahu Abu Darda tak ada di rumah, tapi saja hari tu memang nak pergi rumah Abu Darda. Dia sampai-sampai ke rumah Abu Darda, dia jumpa Ummu Darda, isteri pada Abu Darda. Dia pun kawan baik, dia pun ni bersahabat. Dia kata, Ummu Darda aku nak masuk rumah Hasan, nak rehat sahab, balik letih ni balik perang. Abu Darda ada? Abu Darda tak ada. Dia kata, can. Lalu dia pun masuk ke rumah, Ummu Darda kata tunggulah Sat, nah, duduklah kat sini tu, apa ni remote astro kat situ, tengoklah TV apa-apa, tu saya tambahlah. Dia pun masuklah tuan-tuan, dia masuk-masuk ke dapur. Allah Raha ni dia pergi pelan-pelan masuk ke dalam bilik berhala tu, dia pecah-pecah-pecah ke berhala tu, kemudian dia lari. Ummu Darda gelak-gelak tengok. Eh mana pi, tak ada lah Allah Raha. Masuk-masuk tengok kat rumah, dekat dalam bilik tu dah pecah habis dah. Dia kata, pasal apalah buat kat saya macam ni, pasal apalah buat kat kami macam ni, kami tak pernah kacau pun kamu, yang kacau pasal apa? Kamu nak masuk Islam, kamu nak pergi perang, kamu nak buat apa, ikut suka kamu lah, tapi pasal apa kacau kami? Marahlah.
Nangislah dia kat depan rumah tu duduk tunggu suami dia balik nak telefon. Tak boleh telefon, tak nak. Akhirnya tuan-tuan, suami dia pun baliklah. Dia kata, pasal apa duduk menangis depan rumah ni? Tengoklah apa saudara kita buat, dia pecahkan berhala kita tu. Kita tak kacau dia pun. Allah rawah apa ni, Abu Darda pun marah. Jalan dia pi nak pergi jumpa dengan Allah rawah. Dalam perjalanan tu tuan-tuan, dia terfikir, dia kata apa, ish, aku ni jaga berhala ni, punyalah aku sayang kat dia, aku ambil berat dia, aku pakaikan dia dengan pakaian cantik, aku dengan harapan dia boleh jaga aku. Tapi bila orang main pukul dia, dia tak boleh nak jaga diri dia sendiri, macam mana nak jaga aku? Tidaklah, diri dia sendiri pun tak boleh jaga, macam mana nak jaga aku? Akhirnya dia pergi jumpa Allah Rahah, akhirnya dia masuk Islam. Dia panggil asbab hidayah dia. Bila dia masuk Islam tuan-tuan, dia orang berniaga, perniagaan dia besar. Tapi Nabi duk cerita benefit, pergilah semayang berjemaah, jangan terlepas main jemaah, takbiratul ula bersama dengan imam pun semua. Dia selalu duk miss sebab dia berniaga. Akhirnya tuan-tuan, dia jual semua perniagaannya, dia tumpu untuk semayang berjemaah di masjid. Kawan-kawan duk katalah, Allah, Islam tak suruh buat sampai macam ni, Islam tak suruh sampai buang berniaga semua macam ni. Tak, nak berniaga, berniagalah. Dia kata, tak, aku dah cuba dah nak berniaga sekali dengan nak pi buat ibadat sekali, tak boleh. Aku buka berniaga depan masjid supaya aku tak dapat, tak dapat terlepas daripada sembahyang berjemaah. Tapi tak dapat. Pasal orang main masjid, takkan aku nak tinggal kedai aku tu. Maka aku akan terlambat masuk masjid. Lepas tu orang nak keluar masjid, mesti aku nak kena keluar awal. Sedangkan Nabi suruh berlama-lama dalam masjid, aku tak boleh dapat. Akhirnya tu yang aku buang belakang tu. Dan dia dilantik menjadi Salih Allah Syed Muhammad governor pada zaman Sayyidina Umar di Damsyik, duduk kat situ. Para sahabat pergi ziarah dia, seorang governor, rumah empat segi kosong, apa pun tak ada, kosong. Malam-malam sejuk, sahabat-sahabat yang mai daripada Madinah tu mintalah selimut sikit, sejuk ni. Tetapi tengok tuan rumah, minta kat tuan rumah. Tuan rumah ada tirai tengah-tengah tu. Tuan rumah duduk belah sana, tetamu duduk belah sini. Tetamu tu pergi selak-selak tengok. Tuan rumah pun duduk tak ada kan selimut. Dia patah balik dekat kawan dia. Dia kata apa, you forget it lah, you sleep lah. Tuan rumah pun tak ada kan selimut nak bagi tu selimut. Esok dia berkata, wahai Abu Darda, pasal apa sampai macam ni? Kamu ni governor, kamu dapat sikit habuan dunia tak apa, untuk kamu saja, untuk survive hidup kamu tak ada masalah, ni pasal apa sampai apa pun tak ada lah rumah ni. Dia kata, tuan, jangan salah sangka dengan saya, saya sedang membina istana yang sangat cantik tu. Istana saya sudah hampir siap dah, semua perabot-perabot yang terbaru yang baru launch apa semua tu hantar kat sana dah, siap-siap hantar sana. Pasal nak pergi tu susah. Nanti bila about time, rumah pun dah siap dan nak kena pi pindah dah, saya berjalan pi saja, senang saja. Tak payah duk angkut-angkut lagi dah. Para sahabat pun angkut-angkut, faham. Tuan-tuan faham tak? Sebab susah. Susah. Takkan berganjak kaki anak Adam. Di yaumul qiyamah, tuan-tuan, sehingga Allah tanya pada lima benda, salah satu daripada al-mal, harta benda dia. Dia pandang bila dapat dan kepada mana dia dibelanjakan. Banyak tuan-tuan kita nak kira ni, RM1, RM2. Kalau tuan-tuan sejuta satu hari, tuan-tuan, kalau sekala kehidupan kita sejuta Allah peruntuk kat kita, tu sejuta tu Allah nak persoal. Itu para sahabat tak mau risikokan akhiratkan dengan kehidupan dunia sementara sedikit. Tuan-tuan, jadi cerita yang nak kita sebutkan dekat sini, ni 60 tahun, 60 ke 70 tahun waktu kita hidup dunia, inilah waktu dia, waktu dia. Tuan-tuan nak baca Quran, ni waktu dia. Tuan-tuan nak semayam, ni waktu dia. Tuan-tuan nak zikir, ni waktu dia. Tuan-tuan nak buat amal apa pun, ni waktu dia. Bukan setakat nak buat amal, kita nak dapat khusyuk, ni waktu dia. Ni dah semayam 50 tahun dah, sekali khusyuk pun tak pernah dapat lagi, dan tak pernah risau pun. Siapa semayam maghrib tadi khusyuk sangat? Cuba angkat tangan. Khusyuk ni, Allah, khusyuk tu tak khusyuk lah tu. Sungguh. Setuju tak dengan saya, tuan-tuan? 40 tahun dah semayang, tuan-tuan sekalian. Sekali pun tak pernah rasa macam mana khusyuknya semayang. Tak pernah rasa.
Tuan-tuan nak rasa khusyuk sembahyang ni waktu hidup ni lah. Kalau esok mati lepas tu tak payah lagi dah nak usaha nak dapat khusyuk sembahyang. Tuan-tuan tengok orang baca Quran boleh menangis-nangis. Imam Masjidil Haram baca Quran menangis tuan-tuan. Tuan-tuan pernah baca Quran menangis? Tuan-tuan biasa tak dengar Quran tuan menangis? Biasa tak? Pernah Ustaz, saya pergi sekitar umrah sembahyang subuh dengan tu imam di Masjidil Haram Ustaz, dia menangis Ustaz, saya menangis Ustaz. Yelah dia menangis sebab dia faham kamu menangis pasal apa? Pasal tu imam menangis Ustaz. Dia pun tak tahu pasal apa dia menangis. Allah. Maksud dia apa? Kita masih belum pernah mendapatkan kemanisan dalam ibadat kita. Nak bangun dua rakaat pun sangat berat, sangat susah. Maksud apa? Ibadat bagi kita ada satu benda yang sangat susah lagi. Walhal nak dapat kemanisan waktu hidup ni lah. Mati tak payah dah. Mati adalah waktu nanti kita akan merasakan nikmat atas kemanisan ibadat yang kita buat waktu kita hidup dunia. Kalau waktu hidup dunia pun tak pernah rasa mana ibadat, agaknya macam mana nak dapat nikmat dah di alam barzakh. Tak boleh faham dah. Jadi Nabi kata bersegeralah beramal, cepat-cepat pulun nak dapat nikmat, nak dapat sedap dalam ibadat, nak seronok dalam ibadat, nak khusyuk dalam ibadat, nak banyak baca Quran, nak banyak qiyamul lail. Waktu mana? Waktu bainas sittin was sab'in, antara 60 ke 70 ni. Dan sebelum sampainya 6 perkara ni. Yang pertama apa dia? Tulu' asy-syamsi min maghribiha, naiknya matahari daripada sebelah barat. Tuan-tuan, kalau matahari naik sebelah barat, apa akan jadi kat kita? Apa akan jadi? Tuan-tuan jawablah sama tu, pasal apa? Macam marah aja gaya ni. Terlapaklah. Sagi dah makan, dah makan dah itu. Kat kita ya kot. Depa tak ada. Ada sikit. Okey, saya kita makan. Tuan-tuan saya cepat. Ada jadi apa? Naik matahari sebelah barat. Habis dah. Orang nak bertaubat sudah tidak diterima taubatnya. Orang yang belum beriman baru nak beriman sudah tidak diterima imannya. Orang yang sudah beriman baru nak buat amal sudah tidak diterima amalannya. Bila matahari naik sebelah barat. Tuan-tuan, ni penting main menuntut ilmu tuan. Penting menuntut ilmu siapa? Rezeki Allah nak bagi kat tuan-tuan malam ni. Allah nak bagi rezeki kat kita malam ni satu ilmu yang sangat penting. Kalau esok lusa matahari naik sebelah barat, paling tidak tuan-tuan dapat ilmu ni. Apa dia? Tanda matahari nak naik sebelah barat. Tuan-tuan pergi tanya, pergi pasar malam. Ada pasar malam kat sini? Kat sini orang panggil pasar apa? Pasar malam lah. Ha. Tempat saya dia panggil night market. Pasar malam. Dan saya pun heran, pasal apa orang paling best sekali pergi pasar malam waktu maghrib? Betul tak? Di mana pun serupa, daripada Perlis sampai Johor, waktu paling best pergi pasar malam waktu maghrib. Walhal pukul 4 dia buka dah. Betul tak ni? Pukul dekat pukul 10 sekali baru tutup. Pasal apa waktu maghrib sekali paling best sekali pergi? Tuan-tuan macam duk pergi waktu tu juga Mak Gaya ni. Kita duk pergi waktu tu menyebabkan tuan kedai tu pun dia meninggalkan sembahyang maghrib dah. Betul tak ni? Tuan-tuan cuba pergi tanya dia, abang sembahyang maghrib dah lagi? Sehari saya qadha lah, dia kata. Ambil qadha ke main. Sehari saya qadha lah. Abang-abang agak-agak lah kalau matahari naik sebelah barat nanti jadi apa abang? Oi, nak kiamat dah tu. Dia kata, nak tahu. Hari tu dia beritahu, dia siap syarah kita lagi. Hari tu pintu taubat tutup, oh sambil duk goreng siap kotiau dia. Dia pun tahu kalau subhanallah matahari naik sebelah barat hari itu subhanallah pintu taubat tutup dah. Dia pun tahu. Tapi cuba tanya dia, apa tanda ya kalau matahari naik sebelah barat? Tak tahu.
Nabi SAW sebut dalam tiga hadis yang dipetik oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihaya fil Fitan wal Malahim ataupun tanda-tanda kiamat tu, Nabi SAW sebut tiga, dia petik tiga hadis daripada Nabi SAW. Yang pertama daripada Abdullah, yang kedua daripada Ibnu Mas'ud, dan yang ketiga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hadis sebut kamu akan berjumpa dengan dua malam yang panjang. Satu hadis yang sebut, satu hadis yang lain sebut kamu akan berjumpa dengan tiga malam yang panjang. Pasal apa satu sebut dua? Bercanggah dua ataupun tiga? Tak bercanggah tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kena ingat, kita ni, bumi kita bulat macam tu. Separuh daripada bumi tu, sekarang ni malam kat sini, sebelah sana siang. Kalau kita berjumpa dengan dua malam yang panjang, kita yang dah malam ni akan jadi tiga malam lebih kurang. Betul ni? Mungkin begitulah keadaannya. Maksud dia, ni malam, saya tertidur. Bangun-bangun pagi esok, kunci jam pukul 5 pagi. Nak main subuh. Kita pun bangun-bangun semua, 5.30 masuk waktu subuh. Kemudian Salih Alaihi Muhammad lepas main subuh, main di masjid. Zikir-zikir pun semua, lepas-lepas keluar tu, biasanya lepas main subuh tu dah ada fajar dah. Kita balik tu dah ada fajar dah sikit kan. Tapi esok fajar tak ada. Katalah, jangan serius sangat. Takut pula esok kau Ustaz ni. Keluar-keluar tengok esok, gelap. Gelap tu macam malam. Bukan macam nak hujan, bukan macam teduh. Bahkan diceritakan waktu tu, bintang-bintang akan dijauhkan daripada bumi. Kita tak nampak bintang-bintang. Gelap ni sampai waktu mana? Sampai kata Nabi SAW, tengah hari tu kita dah mula gelisah. Pagi tu duduk sembang dengan isteri. Gelap pelik pula ni lah pagi ni. Siapa? Nak hujan kot. Siap-siap pergi kerja, start motor pergi kerja. Pukul 8 pagi dah. Tapi duduk gelap malam. Tuan-tuan boleh bayang waktu tu lampu-lampu jalan dah tutup dah. Gelap. Buka lampu jalan. Sampai ke ofis, sembang ke ofis dah pukul 9 dah. Lain macam pagi ni. Sampai tengah hari. Bila sampai tengah hari, kamu dah tak tahan gelisah dah. Kata Nabi SAW, waktu tu kamu akan keluar ke jalan-jalan, berjumpa dengan tetangga-tetangga kamu. Duk kecoh dah waktu tu. Apa yang jadi dengan malam kita malam ni? Apa jadi malam kita malam ni? Kalau esok jadi macam tu, tuan-tuan, ingat kuliah malam ni. Apa dia? Lagi dua ataupun tiga hari lagi matahari akan naik. Selawat. Mana ni? Habis tu nak buat apa Ustaz? Kalau jumpa dengan malam yang panjang tu, Allah masih memberikan peluang kepada kita yang duduk dalam masjid malam ni untuk ibadat. Pi taubat. Taubat dengan sungguh-sungguh taubat, menangislah semahu-mahunya. Pi semayang tuan-tuan sekalian. Qadha semayang kita yang tinggal dulu ni. Baca Quran, istighfar. Start kereta, pergi duduk masjid, etiqah di masjid, telefon ke ofis. Saya tak pergi kerja dah hari ni, bos. Bos kata apa ni, kerja banyak, siapa nak buat, buat sendiri. Aku tak mau buat dah, tak telefon tu, dan off phone, pergi buat ibadat. Pasal apa? Allah masih bagi dekat kita dua ataupun tiga hari untuk kita beribadat. Allah masih terima tak? Masih terima. Tu pentingnya ilmu, tuan-tuan. Salih Allah Syed Muhammad. Faham tak ni? Buat amal cepat-cepat sebab anytime dia boleh main. Tulu' asy-syamsi min maghribiha. Baru ni saya baru balik Palestin. Di Palestin, di Jordan sebelah Palestin tu, dia ada satu tempat tuan-tuan, nama Wadi Rum. Wadi Rum ni dia desert, dia kawasan padang pasir yang unik sikit. Dia ada macam batu-batu terpacak-terpacak macam tu. Di situ mereka buat lakonan Mars. Cerita, tuan-tuan tengok tak? Tajuk dia Mars, M-A-R-S. Payah cakap dengan orang tak ada TV ni. Tuan-tuan memang tak tengok, saya faham je. Dia pegang tasbih 24 jam ni susah. Tahajud tak tinggal kan? Saya nak ceritalah. Ada satu movie nama Mars. Movie baru jugalah. Dia berlakon dekat situ, dekat Jordan. Sebab padang pasir dia menyerupai macam planet Marikh. Planet Marikh ni tuan-tuan,
beberapa tahun yang sebelum ni, daripada hantar satu robot nama Curiosity. Dia hantar-hantar pergi sana, sampai-sampai robot tu dia terus observe, dia ambil gambar sebanyak-banyak mungkin. Dan tugas dia ialah untuk cari daripada jauh, tengok macam ada lurah-lurah air di planet Marikh tu, macam ada sungai-sungai, bekas sungai. Jadi dia nak korek-korek tengok kok-kok ada sumber mineral yang kata dulu ni mungkin ada sungai. Cari-cari-cari tuan-tuan, rupa-rupanya ada juga sumber-sumber mineral. Mungkin dulunya ada sungai. Report yang dihantar, conclusion daripada planet Marikh ni tuan-tuan, dia panggil keadaan Marikh seperti planet yang telah mati. Mungkin dulu hidup, tak ada mati. Tuan-tuan, dua kali berlaku, tuan-tuan boleh search dalam internet, nama retrograde motion. Berlaku dua kali, 2012 kalau tidak saya, 2005 ataupun lebih kurang macam itulah. Dia cari retrograde motion, dia panggil pergerakan patah balik. Retrograde, pergerakan retrograde itu reverse, motion itu pergerakan. Ada dua, satu dia berjalan tu dia jadi huruf S macam tu, dia pergi balik. Satu dia twist sekali pusing tu, dia pergi balik. Dan sebelum dia nak sampai dekat twist tu, dia akan perlahankan pergerakannya. Dia duduk observe daripada bumi, dia duduk tengok, dia duduk tengok bergerak setiap hari. Nak berhenti azan ke? Berhenti azan kejap. Okey. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan menonton. Allah Allah. Dah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbin wa man wala. Terima kasih kerana tidak ke mana-mana. Kita tukar channel yang lain. Tuan-tuan, salam ala saya Muhammad. Nanti tuan-tuan tengok Al-Kuliah. Selit iklan. Dalam bulan ni insyaAllah saya ada dua kuliah saya. Al-Kuliah TV3. Jumaat 6 petang. Jumaat baru ni ada Ustaz lain ganti. Ustaz Najib tu Razak. Tuan-tuan ni lambat pick up lah. Belanjawan. InsyaAllah salih ala saya Muhammad. Ada bulan ni pun ada dua slot. Bulan depan pun ada. Dan 6 dan 7 hari bulan ni saya ada live di Tanyalah Ustaz, insyaAllah. Kita support-support lah. Dan mudah-mudahan jadi manfaat. Jadi bila NASA duk observe, untuk tengok pergerakan marikh ni setiap hari, sampai satu hari tiba-tiba dia pergerakan dia jadi perlahan. Makin perlahan, makin perlahan, makin perlahan. Hampir 3 bulan dia bergerak perlahan. Kemudian tiba-tiba dia twist sekali dan dia balik macam normal balik. Waktu twist tu dia panggil retrograde motion. Pergerakan patah balik ataupun reverse motion. Saya baca satu artikel dari Saudi waktu tu, dia kata mungkin pada ketika tersebut planet Marikh telah menyaksikan macam mana matahari naik sebelah barat. Wallahu'alam. Sebagian saintis kata apa? Dia hanya pandangan mata saja. Dia macam tu. Dia tak berubah pun. Tapi kita daripada jauh ni kita nampak macam dia twist. Sebagian saintis kata macam tu. Sebagian pula ni kata apa? Dia reverse lah. Nama dia pun reverse. Wallahu'alam tuan-tuan. Dia berkata ini merupakan fenomena alam semula jadi yang akan berlaku kepada seluruh sistem suria ni termasuk bumi. Ha, tunggulah sampai waktu dia, nanti bumi pun akan jadi macam tu. Jadi dia kata fenomena alam semula jadi. Kita kata itulah tanda kiamat yang Nabi SAW sebut. Faham? Ha, buat amal siap-siap sebelum sampai waktu tu. Tapi tuan-tuan, ada tapi dia. Dia akan mai orang-orang yang cuba untuk justify. Kita lah ni, kalau kita tengok gerhana matahari tuan-tuan, gerhana bulan, tuan-tuan takut tak? Saya nak tanya betul-betul lah. Tengok gerhana matahari, tuan-tuan rasa takut tak? Tak. Dia akan bagi tahu dekat kita in advance. Dalam masa berapa lama nanti, seminggu nanti kita akan berhadapan dengan gerhana matahari. Takut tak? Tak. Nabi SAW waktu tengok gerhana matahari, gerhana bulan, menggeletar tubuh Nabi SAW. Panggil para sahabat, sembahyang tuan-tuan sekalian. Dia panggil sembahyang gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang sembahyangnya sangat panjang, rokoknya 2 kali. Nabi menggeletar bercakap dengan para sahabat. Ketakutan sebab Allah sedang menunjukkan kehebatan dan kuasa dia. Kita berasa apa? Tak berasa apa. Pasal apa? Pasal justified. Tidak ni? Tidak faham tak ni? Kita telah dijelaskan. Dia beritahu dekat kita. Nak takut apa? Ini fenomena biasa saja. Waktu tu parallel. Dua ada matahari dengan bulan tu. Matahari dengan bulan tu dia duduk selari macam tu. Sebab tu jadi gerhana. Dia justify dekat kita. Betul tak? Macam itulah yang akan berlaku nanti ni. Dekat dengan kiamat, berapa hari sebelum tu akan ada ni. Saintis-saintis yang duduk cakap kat TV. Dia kata, tuan-tuan, jangan risau. Nanti akan berlaku satu benda. Berapa malam dia matahari. Waktu tu matahari entah jadi lagu mana ke apa ke tak tahu ke. Dan dia dapat kata. Ini waktu tu subhanallah kita di bumi ni akan menyaksikan malam yang panjang sekitar 2 ataupun 3 hari. Tuan-tuan jangan risau. Lepas tu dia akan balik kepada normal. Kita akan kata apa? Oh, tak ada apa. Lepas tu akan normal lah. Faham tak ni? Tuan-tuan percaya tak akan jadi benda tu? Percaya sebab waktu tu orang yang tak pakai tudung tetap tak pakai tudung dia. Orang yang tak solat tetap tak solat dia. Orang yang maksiat tetap tak maksiat dia. Bahkan dia akan buat satu pesta pula malam tu. Tuan-tuan percaya tak? Bila yang takut ni hari, bila hari ketiga tu tiba-tiba subhanallah kita nak pergi masjid macam biasa, tengok-tengok matahari dah naik, dah ada fajar. Fajar dah naik, alhamdulillah. Tengok-tengok tuan-tuan,
fajar matahari tu naik daripada sebelah barat. Waktu tu semua orang akan ketakutan. Menyesal dah tak boleh buat apa dah. Menyesal sudah tidak berguna lagi. Boleh tak? Habis satu. Baru satu. Ada lagi? Apa? Lima lagi. Boleh lagi? Boleh lagi kah? Boleh tiga orang. InsyaAllah. Ya, tak apa, saya tak berhenti lama-lama. Kan. Paling tidak pun dalam tiga jam. Ya, sebelum 8.45 tu kita berhenti, insyaAllah. Boleh kau lah? Ha, 8.45 insyaAllah. Yang kedua, kata Nabi SAW, awid dukhan. Cepat-cepat buat amal sebelum sampainya ad-dukhan, asap. Ulama duk bahas tentang apa jenis asap yang akan mai. Termasuk Imam Ibn Kathir sendiri dalam kitabnya Kekiamat. Dia kata subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang pertamanya mungkin terjadi disebabkan oleh kebakaran yang banyak, disebabkan oleh kemarau yang panjang. Bila nak berlaku kemarau panjang ni tuan-tuan, dia ada kaitan dengan yang ketiga yang akan kita sebut nanti, iaitulah Dajjal. Tanda nak muncul Dajjal ni tuan-tuan, dia kemarau panjang. Tuan-tuan, kita ni duduk di final stage akhir zaman. Kita duduk stage yang terakhir. Kalau lima fasa disebut oleh Nabi SAW, fasa yang pertama nama fasa nubuwah, fasa yang kedua nama khilafah alam manhaj nubuwah, fasa ketiga nama salli ala sayyidina Muhammad mulkan a'dhan, fasa yang keempat fasa mulkan jabariyah, yang kelima khilafah alam manhaj nubuwah, yang pertama fasa Nabi bersama dengan para sahabat, fasa kedua fasa khilaf dipanggil khilafah nubuwah, khilafah alam manhaj nubuwah ni zaman khulafa ar-rasyidin 30 tahun. Kita tak duduk zaman tu. Fasa ketiga, mulkan a'udhan, kerajaan yang menggigit. Kata ulama' telah habis dengan tumbangnya kerajaan Uthmaniyah Turki 1924. Tak ada dah khilafah Islam selepas pada tu. Kita tak ada juga zaman tu. Masuk fasa keempat. Fasa keempat ni mulkan Jabariyah, kerajaan yang memaksa, diktator. Mana ni? Yang keempat ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, inilah fasa peralihan daripada tanda kecil kepada tanda besar kiamat. Fasa keempat ni tuan-tuan akan berjumpa Imam Mahdi. Fasa keempat ni tuan-tuan akan berjumpa dengan Dajjal. Fasa keempat ni tuan-tuan akan berjumpa dengan Ya'juj Ma'juj. Ni tanda-tanda besar kiamat. Tanda kecil dah sempurna. Tanda besar kiamat dah muncul. Bila? Fasa keempat ni. Masuk fasa kelima. Fasa khilafah ala manhaj nubuwah. Macam fasa yang kedua. Fasa ini fasa pemerintahan Nabi Isa AS. Yang ketiga pun kita tak duduk. Yang keempat pun belum sampai. Maksudnya kita duduk fasa ke? Fasa ketiga pun kita tak duduk, fasa kelima pun kita tak sampai. Maksudnya kita duduk fasa yang ke? Empat. So tak mustahil dalam waktu kita akan menyaksikan Dajjal. Tak mustahil kita akan menyaksikan Imam Mahdi. Sebab apa? Sebab memang kita duduk zaman dia. Faham tuan-tuan? Zaman yang para sahabat semua takut nak duduk zaman ni. Semua tanya Rasulullah, mata sa'ah Rasulullah bila nak kiamat ni, Rasulullah bila nak kiamat ni. Rasulullah kata kamu tanya kiamat pasal apa? Dia, para sahabat duk tanya sangat pasal kiamat ni pasal apa? Bukan sebab mereka nak duduk waktu kiamat tu. Mereka tak mau duduk zaman tu. Kita Allah pilih duduk zaman tu. Berlaku kemarau yang akan menyebabkan tuan-tuan pokok-pokok semua kering, kebakaran yang banyak. Waktu tu akan berlaku dukhan, asap yang banyak. Menyesakkan waktu Nabi SAW bercerita. Kamu akan rasa lemas dalamnya. Kamu merasakan asap itu sebagai azab untuk kamu. Selalu tak jadi asap tuan-tuan kat kita lah ni. Betul tuan-tuan? Bukan sekat kita, tuan-tuan seluruh dunia. Seluruh dunia. Saya lihat sebab. Pasal apa? Pasal dia panggil climate change. Global warming. Betul tak ni? Global warming. Yang kedua ulama kata apa? Asap ini akan datang menghalau manusia ke di padang mahsyar waktu dekat kiamat. Waktu dekat kiamat tu asap. Wallahu alam. Habis yang kedua. Yang ketiga, cepat-cepat buat amal kata Nabi SAW, awid dajjal ataupun munculnya dajjal. Dajjal ni tuan-tuan, dia satu makhluk Allah di kalangan manusia. Betul. Dia sebut tu. Dajjal ini dia manusia, dia bukan kata satu apa negara ke satu kuasa besar ke, tak, dia memang manusia. Seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu.
Allah pilih dia di kalangan sahabat. Waktu tu dia masih Nasrani, dia belum Islam lagi. Dia berlayar di satu pulau dengan 30 orang daripada kaum dia, dihempas dengan ombak, akhirnya terdampak di satu pulau. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Sahih Muslim, akhir di belakang sekali tuan-tuan, tiga muka surat cerita pasal Dajjal ni saja. Waktu subhanallah tuan-tuan, saya terdampak di satu pulau, terjumpa dengan satu makhluk berbulu panjang kita nama Ajjasasah. Lalu subhanallah dia kata, kamu pergi dekat dalam tu, ada seorang lelaki sedang menunggu kamu. Kami pun berlari jauh daripada dia, kami ingat dia syaitan, dia kata. Bila sampai kat belakang, kami jumpa seorang lelaki yang kami tak pernah tengok orang lelaki sebesar ni. Kami tak pernah tengok orang lelaki tubuh setegap ni. Lehernya dipasung dengan besi, dengan tangannya. Tangannya dengan lehernya dipasung dengan besi. Macam mana keadaan tak tahulah. Lutut sampai ke buku lalinya diikat dengan besi, tak boleh bergerak. Kami pun tanya, kata Tamim Adari, kamu siapa? Kamu akan tahu tentang aku sebentar lagi. Ceritakan kepada aku tentang empat tanda ni. Empat tanda ni, itu tanda dia nak muncul, dia nak keluar. Settle empat tanda ni, dia akan keluar. Yang pertama, ceritakan kepada aku tentang kebun tamar di Bishan. Bishan, bahasa Israel. B-I-S-A-N, Bishan kita sebut. Dia duduk dekat dengan sempadan Jordan, bersebelahan dengan Tasik Tabariyah. Saya pergi tengok baru ni. Dia tanya, apakah masih ada kurma dia? Dia kata, ya, kurmanya masih ada. Sebentar lagi kurmanya akan habis. Habis kurma tu dia akan keluar. Tuan-tuan, saya pergi tengok sendiri. Tak puas hati orang duk cerita. Bila pipi tengok, kurmanya masih ada, alhamdulillah. Walakin, akan tetapi, mereka dah mula mengubah bentuk pertanian daripada kurma kepada jenis pertanian yang lain. Dulu kawasan tu masyhur sebagai kawasan penanaman kurma. Sekarang ni pokok-pokok kurma dah ditebas, ditebang dan digantikan dengan tanaman-tanaman yang lain. Apricot, lemon, Salih Asim Muhammad, mangga apa dah. Tuan-tuan tahu tak, Israel di antara negara yang sangat advance dalam teknologi pertanian. Padang pasir dia boleh tanam buah, hebat. Tambah-tambah tempat yang apa ni, dia panggil apa, tempat yang subur macam tu. So kalau tuan-tuan lalu, tuan-tuan akan kurang sangat tengok pokok kurma, tuan-tuan akan tengok pertanian-pertanian yang lain. Dalam hati saya kata apa, mungkin yang dimaksudkan itu ialah bukannya kemarau, tetapi tidak ada lagi pohon kurma. Faham tak ni? Dan kalau ada pun, bukan lagi milik orang Palestin. Dulu semua tanah tu orang Palestin, tuan. Kita tengok lagi tu, nak singgah solat, tanya dekat apa ni, tour guide, tak ada masjid ke? Tak ada masjid dah. Pasal apa? Semua masjid sudah ditukar menjadi tempat lain. Ada yang tukar jadi kuil Yahudi. Ada masjid dah jadi store. Ada masjid jadi kedai souvenirs. Sedih kan? Kubah-kubah masih duduk ada. Bukan sekat masjid, kebun-kebun dah patah lagi lah. Semua dah jadi milik orang Yahudi. Yang kedua, kata lelaki tersebut, tanda dia nak dilepaskan yang kedua pada ni, Salih Al-Asim Muhammad, dia kata keringnya Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah, apakah masih ada air dia? Kata Tamim Adari, ya, airnya masih ada. Sebentar lagi airnya akan kering. Tasik Tabariyah ni luas tuan. Tuan-tuan boleh cari Sea of Galilee. Sea of Galilee ni tuan-tuan, dia sumber air kepada Israel dan juga kepada sebahagian daripada Jordan. Luas, dia macam tasik, dia macam laut, sangat luas tapi dia tasik. Dan saya pun macam juga, saya tak puas hati, saya nak tengok sendiri. Saya pergi baru ni tuan-tuan, subhanallah, yang ni yang sedikit menakutkan. Pasal saya baca laporan latest, laporan yang terakhir yang dikeluarkan oleh Israel Times. Tuan-tuan boleh search dalam internet.
Israel Time, ISR, R-E-R-A-E-L T-I-M-E-S, Israel Time, search for Sea of Galilee. Dia keluar last punya report tuan-tuan pada bulan Mac hari tu, yang dia cerita pada bulan Februari, last Februari hari tu, subhanallah, air di dasar di Tasik Galilee itu telah pun mengering, duduk di bawah paras yang dirasakan bahaya oleh orang yang berkenaan. Paras bahaya dia duduk tang ni, dia duduk di bawah paras bahaya dah, sehingga dia menjangkakan kerugian yang besar kepada petani-petani yang duduk di sekitar daripada Tasik Galilee itu. Yang akan memberi kesan apa dia? Nuh, Bisan. Bisan duduk sebelah dia saja. Tuan-tuan, subhanallah, subhanallah. Maksud dia apa? We are expecting him. Faham tak ni? Kita duduk menjangka-jangka dia. Dia nak keluar tak lama lagi dah. Siapa dia tu? Dajjal. Faham? Yang ketiga dia kata apa? Salih Al-Syih Muhammad, Mata Ar-Zaqar. Yang ni saya tak boleh nak trace dekat mana. Ada orang kata dekat Jordan, orang kata dekat Palestin, wallahu a'lam. Dan yang keempat, pasal Nabi SAW. Dia tanya Nabi, seorang lelaki yang ummi, dia mengaku dia Nabi. Ada dah orang ni, ada lagi dah? Dia kata ada dah. Waktu tu ada dah Nabi. Maksudnya daripada empat tu, zaman tu dah tik dah satu. Lah ni hampir keempat-empat dah telah di. Bila dia keluar Dajjal ni tuan-tuan, dia akan menjelajah dunia seluruhnya 40 hari. Kecuali dua tempat dia tak boleh nak pergi. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah. Nabi kata hadhihi Thaibah, nilah Thaibah, ni Madinah. Madinah dia tak mai kat sini. Tempat kita ni agak-agak apa nampak ni, Ustaz? Taman Perling. Tuan-tuan ingat Taman Perling dah jatuh tak mai kah? Dia akan pergi ke seluruh tempat termasuk Taman Perling ni. Itu janji dia. Dia akan naik kenderaan. Kata Nabi, kamu akan melihat kenderaan Dajjal ini, dia bergerak umpama awan. Tuan-tuan nak faham macam ni. Tuan-tuan duduk di bawah ni, tuan-tuan tengok ke atas, tuan-tuan tengok daripada airport Senai tu, dia akan ada kapal terbang lalu ke atas. Tuan-tuan akan tengok kapal terbang yang lalu tu, dia bergerak macam apa? Macam awan. Dia laju ke atas tu, tapi kita nampak dia bergerak macam bergerak awan. Tidak ni? Nabi SAW kata, kamu akan melihat dia bergerak seperti awan. Dia naik keldai bertelinga panjang. Tak tahulah tuan-tuan nak cerita para sahabat, tak tahu, tak reti. Kita duduk boleh bayang tuan-tuan sekalian, kalau telinga panjang lagu tu macam buat terbang lah kot. Tidak ni? Dia pergi ke satu tempat, kata Nabi SAW, kalau dia mai kat kita Taman Perling ni, sebelah Taman Perling ni nama apa, Ustaz? Sebelah dia. Ustaz pun tak tahu juga sebelah ni apa dia. Ha? Taman Tampuy. Taman Tampuy Indah belah ni. Tuan-tuan boleh bayang tak, hari dia mai dekat kita hari tu, kita duduk Taman Perling tu, ada Taman Tampuy Indah sebelah sana, dia mai kat sana dulu. Dia kata, orang Tampuy Indah ikut saya, saya Tuhan kamu. Nabi kata, dia akan mengaku Tuhan. Tuan-tuan ingat, dia antara kriteria dia ialah, yang pertama dia mengaku dia Tuhan. Tuan-tuan ingat, Nabi pesan kat kita, ingat bahawa Tuhan kamu tak buta. Dia mata dia buta sebelah. Sebelah lagi dia macam, dia panggil apa? Kismis. Macam anggur kering. Di dahi dia tulis kap faro. Semua orang kerti baca. Orang kerti baca ke orang tak kerti baca ke, semua tahu baca. Dia dahi dia kap faro. Tubuh dia besar. Bukan besar macam giant gitu. Dia manusia biasa lah. Rambut dia kerinting. Dia pakai jubah. Bersama dengan 70 ribu daripada orang-orang Yahudi. Tuan-tuan kena ingat lah. Di Tel Aviv ada satu tempat sebelah dengan Tel Aviv ini, nama Gerbang Lut. Nama Lut, Lam Waw Tha, Lut. Nah,
di Lut ni tuan-tuan, inilah tempat yang Nabi Isa AS akan bertemu dengan Dajjal. Sebab tu sekali-sekali jomlah kita pergi Palestin, kita pergi tengok. Sungguh tuan, sungguh saya akan ajak saja-saja. Kita pergi tu, kita tengok, kita berasa lain macam. Membenarkan perkataan-perkataan Nabi SAW. Bila tuan-tuan sampai ke Lut tu, Lut ni dalam on the way kita nak keluar daripada sebelum kita sampai Tel Aviv, kita akan sampai ke Lut dulu. Bila sampai ke Lut, tuan-tuan tengok Lut dia bersebelahan dengan Tel Aviv. Tel Aviv ini asalnya tuan-tuan Masalih Asyamad merupakan bandar raya orang Islam. Kemudian dia telah ambil alih. Lut sebelahnya Tel Aviv. Di Tel Aviv itu bersebelahan dengan Lut tu, betul-betul dekat border dia, dibuat satu lapangan terbang antara bangsa untuk negara Israel. Tuan-tuan nampak tak signifikannya? Seluruh orang daripada Palestin, daripada Israel, semua berhajat nak duduk di Tel Aviv sebab itu ibu kota dia. Dan semua orang berhimpun dekat situ. Orang berhimpun dekat Tel Aviv, orang berhimpun dekat Lut, seluruh orang Yahudi berhimpun dekat situ ramai-ramai. Pasal apa? Pasal they are expecting the savior, nama dia, si penyelamat. Siapa penyelamat tu? Dajjal. Jadi di situlah dia akan main berkampung. Sebab tu dia pun berhimpun kat situ. Kita akan berperang dengan Yahudi. Dan Nabi sebut dah, Yahudi akan berhimpun di satu tempat. Mudah aja, kita tak payah pergi cari Yahudi merata-rata. Depa duduk setempat tu, pi tentu aja. Nama Israel. Depa berhimpun saja, depa duduk tunggu seorang savior yang akan muncul di akhir zaman. Kita kata dia Dajjal, depa kata dia penyelamat. Semua berhimpun siap dekat situ. Sebelah Tel Aviv, Salih Azim Muhammad, tuan-tuan, waktu tu saya kata apa? Inilah signifikannya perkataan Nabi SAW. Bila dia mai, dia muncul, tuan-tuan sekalian, subhanallah, Yahudi-Yahudi semua berhimpun untuk tunggu kat dia. 70 ribu akan ikut dia ke mana saja dia pergi. Bila dia mai dekat kita, tuan-tuan, Taman Tampu Indah tu, sampai dekat sana, dia kata, ikut aku, aku Tuhan. Nabi kata, ingat Tuhan kamu tak buta. Kita pun kata apa? Tak mau ikut, kamu Dajjal. Cerita kamu ni memang exactly Dajjal lah. Dia kata tak apa, tak mau ikut aku, okay, no problem. Dia keluar daripada daerah tu. Esoknya kata Nabi SAW, tempat itu akan musnah keseluruhannya. Harta-hartanya akan hancur. Tuan-tuan, waktu Nabi duk cerita kat para sahabat, para sahabat tak boleh nak bayang macam mana boleh hancur dalam satu momen saja. Satu kampung, satu daerah boleh hancur dalam satu momen saja pada waktu tu. Sekarang ni tuan-tuan, mustahil tak? Hantar satu bom ya. Dan dia tak perlu ada kat situ pun untuk bom kita. Tuan-tuan tengok macam mana Amerika boleh hancurkan Afghanistan dalam satu hari. Betul ni? Waktu tu Amerika tu besar tu ya tuan-tuan. Dajjal pada ketika tu dia memerintah dunia seluruh. Semua kerajaan-kerajaan besar akan duduk di bawah dia. Setakat nak hantar bom dekat kita, tak ada masalah. Kita yang duduk sebelah sini tengok tu, tampoi tu dah habis dah. Dengar Dajjal nak main ni dah. Syorat kat dalam masjid ni. Pengurusi masjid tu, macam mana ni Dajjal nak main ni. Tak boleh bayang tu. Apa keputusan kita nak buat? Seorang kata apa, jangan ikutlah tu Dajjal. Kita dah tahu dah macam mana. Baru mengaji hari tu Ustaz Jafri main cerita. Dia kata, seorang lagi kata apa, tak ikut tak apa, tak apa, tak ikut, han tengok sebelah tanpa dia guna tu. Mati cerita dia. Mati. Pula waktu tu kita sedang lapar teramat sangat. Terlalu lapar. 3 tahun hujan tak turun. Hujan tahun pertama 1/3 hujan tak turun. Tahun kedua 2/3 hujan. Tahun ketiga langsung hujan tak turun. Setitik hujan tak turun. Kita kering kontang waktu tu. Makanan tak ada, apa pun tak ada. Kereta ada, kenderaan tak boleh nak jalan. Tentu boleh bayang tak waktu tu? Macam mana boleh jadi macam tu? Apa kaitan dengan hujan tak turun, kereta tak berjalan? Kita di Malaysia ni tuan-tuan, hidroelektrik, tuan faham ni elok.
Sumber elektrik kita daripada mana? Hidro, empangan. Diproses daripada sumber air. Betul tak ni? Bila hujan tak turun, bila empangan dah kering, tuan-tuan, antara benda yang impact yang akan bagi kesan kepada kita ni, tuan-tuan, ialah elektrik tak ada. Hidup siapa biasa mengaji di Yaman tahu macam mana elektrik tak ada. Kuliah yaum mafis karobat. Setiap hari mesti tak ada elektriknya. Kadang 3 hari tak ada elektrik. Kadang sehari tak ada elektrik, okey lagi. 4 jam biasa, 5 jam, 6 jam, 1 hari tak ada elektrik tu biasa. Sehari tak ada elektrik, 3 hari tak ada elektrik, phone tak boleh pakai lah. Sebab tak ada nak charge lah. Seminggu tak ada elektrik, tuan tengok kereta bersedia tepi jalan dah sebab pam-pam minyak sudah tutup dah. Tak ada nak pam. Gas-gas di rumah tak ada. Sebulan tak ada elektrik, pakai kayu. Di rumah, baik masak. Tuan-tuan, setahun hujan tak turun. Kita lapar sangat. Dia mai bawa makanan. Dia mai kat kita, ikut aku. Kita tak mau kamu dajal. Tak mau ikut. Kamu tengok sebelah tu, kamu di mana tu? Mana tu? Kamu nak apa? Kamu lapar? Kamu nak makanan? Dia bagi kita makan, tuan-tuan. Tadi tunduk apat ni angkat kepala dah sikit. Anak-anak kita, tuan-tuan, orang perempuan paling ramai ikut dajal. Pasal apa? Bukan pasal dia. Anak-anak yang tak makan tu. Keluarga dia yang tak makan. Maka terkenalah kita dengan fitnah dajal. Dajal ni, tuan-tuan, fitnah paling besar. Sebab tu para nabi, nabi cerita daripada zaman nabi dulu dah mula peringat umat dia tentang dajal. Walhal dajal tu akan muncul di akhir zaman. Subhanallah. Takut tuan-tuan, buat amal cepat-cepat sebelum jumpa dajal. Nabi ajar dekat kita amalan. Yang pertama doa. Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni na'udzubika min min azabil jahannam, min azabil qab, min fitnatil mahya wal mat, min fitnatil masiihid dajjal. Doa, baca doa tu setiap kali sebelum daripada bagi salam tahiyat akhir, selepas tasyahud sebelum bagi salam baca doa tu, minta perlindungan daripada empat benda tu. Yang kedua baca suratul kahfi 10 ayat yang pertama hafaz. 10 ayat yang terakhir amal. Yang ketiga tuan-tuan, salat sama Muhammad, kata Nabi SAW, kalau mampu lari. Kata ulama, kalau mampu dajjal mai lari. Tapi rasa macam tak apa nak boleh lari dah. Dan yang keempat, pi duduk di tempat yang dia tak boleh nak pi, Mekah dan Madinah. Lagi jauh lagi dah tu. Jadi tuan-tuan, salat sama Muhammad, paling tidak dua benda tu kita boleh buat lah. Yang pertama doa, yang keduanya apa dia? Baca ataupun hafaz 10 ayat pada suratul kahfi. Habis. Tiga dah. Yang keempat. 5 minit lagi. Yang keempat, cepat-cepat buat amal sebelum sampainya ad-dabbah. Ad-dabbah ni binatang melata. Dabbatul ardh. Dia akan muncul dekat dengan kiamat. Tugas dia ialah marking. Tanda. Dia bercakap takallumuhum, dia bercakap dengan mereka, Allah sebut dalam Quran. Dia akan bercakap dengan kita. Bila dia keluar nanti di antara Safa dan Marwah, dia akan berjumpa dengan setiap orang. Kalau kita ada waktu tu, kita akan berjumpa dengan dia. Dia akan tanda di dahi kita. Orang yang dia tanda tu jadi putih, itu menunjukkan dia Islam. Orang yang dia tanda tu jadi hitam, itu menunjukkan bahawa dia kafir. Selepas daripada tu, kita akan bercakap dengan manusia tak panggil nama dah. Wahai kafir, wahai muslim. Pasal obvious dua ni, putih, hitam. Yang keempat, yang kelima, kata Nabi SAW, cepat-cepat buat amal sebelum sampai apa? Khasatikum. Mai satu benda yang menimpa setiap orang daripada kamu. Apa dia? Mati. Buat amal cepat-cepat sebelum sampai mati. Faham ni? Salih Allah Syed Muhammad. Jangan kita sebut tadilah. La yastakhiruna sa'ad yastaqdimun. Tidak dilambatkan, tidak dipercepatkan, wala tidak dilambatkan wala sesaat, tak cepat walaupun saat. Sampai waktu dia, go. Tapi ready tak? Tak pernah ready tuan-tuan. Saya pun tak pernah ready, ya Allah. Dua benda aja. Kalau alasan, siapa nak mati malam ni cuba angkat tangan. Tobat lahum, tak angkat orang utara. Pasal apa? Selalu alasannya dua. Yang pertama dia apa? Dosa banyak. Yang kedua amal tak ada. Dalam dia tahu dosa banyak, dia buat amal, dia buat dosa lagi. Dalam dia tahu amal tak ada pun, malas nak buat amal lagi. Tak percaya tengok lagi lepas isyak, berapa orang yang bangkit main sunat. Anak.
Ni dalam dua kata ni pun tak buat juga sekali tak. Saya tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Buat amal cepat-cepat sebelum sampai mati. Dan yang keenam tuan-tuan, au'amatikum, yang sampai kepada setiap orang daripada kamu, yang namanya kiamat. Buat amal cepat-cepat sebelum sampai enam perkara ni. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan hamba dia yang mampu untuk beramal, mampu untuk misalnya mendapat khusyuk dalam ibadat, mendapat kemanisan dalam ibadat, dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Ya Allah, jadikan kita dengan hamba-Nya yang Allah kasih dan Allah sayang, yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada dua pengumuman. Yang pertamanya, saya ada buat buku ni. Buku ni saya susun amalan daripada bangun tidur sampai tidur balik. Amalan yang mudah-mudah je tuan-tuan, saya buat dalam bentuk jadual supaya senang tuan-tuan ikut. Pukul 5 pagi nak buat apa, pukul 6 pagi nak buat apa, lepas sembahyang tahajud nak sembahyang apa pula, sagi nak baca surah apa, kemudian surah apa, doa apa. Tuan-tuan follow saja. Satu buku ni amalan satu hari sampai tidur balik. Duduk atas katil saja dekat 19 amalan Imam Ghazali tolong susun kat kita. Rupanya sangat banyak tuan-tuan amalan atas katil saja. Kita ni jenis tak boleh nak buat amal atas katil ni. Tidur tak lena, tidur tak lena, cuba baca Quran sikit, bis saja, bis lena selalu. Perangai kita tu. Jadi tuan-tuan saya nak cakap, amalan simple-simple sikit-sikit. Dan salah satu istimewa dalam ni tuan-tuan, saya ada, saya ijazahkan satu amalan nama wirid rabbani. Dalam ni ada senarai daripada saya sampai pada Rasulullah SAW. Saya orang ke-45, jadi tuan-tuan orang ke-46. Bukan orang 46, 46 tak ada lah. Pelambat sungguh pick up orang sini rupanya. Tak faham 46 tu apa. Tuan-tuan SAW ni, saya baca sekali lalu untuk saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan jadikan amalan pada setiap hari. Setiap hari, amalan setiap hari. Habiskan zikir ni pada setiap hari. Tuan-tuan nak ambil pagi separuh, petang separuh kan, terpulang pada tuan-tuan. Tapi tuan-tuan habiskan 700 zikir ni setiap hari insyaAllah. Nah? Yang pertama, a'udzubillah minasyaitanirrajim sekali, habis. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim sekali, habis. Ini masuk zikir dia. Astaghfirullahalazim satu kali. Kemudian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa salim satu kali. Kemudian, la ilaha illallah satu kali. Dengan yang terakhir tu tambah sikit Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Yang keempat, la haula wala quwata illa billah satu kali. Yang kelima, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim satu kali. Yang keenam, hasbunallah wa ni'mal wakil satu kali. Dan yang ketujuh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar satu kali. Semua 700 zikir tu. Namanya wirid rabbani. Nah, jadi saya Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi mengijazahkan wirid rabbani ini yang saya ambil pada guru saya Syekh Ahmad Adnan bin Fadil, yang diambil daripada Syekh Dr. Muhammad Abdul Latif Saleh Farfuri, yang terus diambil sallallahu alaihi wasallam Muhammad daripada ulama-ulama sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali radhiyallahu an. Untuk tuan-tuan amalkan, jadikan sebagai amalan, dan tuan-tuan saya izin untuk tuan-tuan sampaikan kepada orang lain. Jangan bagi berhenti kat kita saja. Untuk guru saya kata, bagi mereka tolong sampai-sampai pada orang lain. Bagi dia berlanjut-lanjut lagi. Jadi tuan-tuan, orang yang ke-46, tuan-tuan bagi jadi ada orang yang ke-47 dan seterusnya. Senarai namanya pun ada kat sini. Tuan-tuan jadi salah seorang daripada pemegang amalan yang sampai sanad kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan sebut qabilna, sebut. Qabilna tu tuan-tuan terimalah. Ini saya bagilah insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, Salih Semat, kita bangunkan Komplek Islam Darul Faizin di Bandar Baru Kedah. Pusat pengajian pondok moden lah kita panggil, daripada budak kecil sampai warga mas. Pengajian percuma, tahfiz. Makcik-makcik tu pun mengaji free juga. Bayar sewa je RM80 sebulan, elektrik dengan ayak. Ada 190 pelajar kita yang kita duduk mini sekarang ni. Sekarang ni kami dah buat jalan masuk. Jadi kalau tuan-tuan nak tumpang sekali untuk selesaikan pembayaran jalan masuk ke madrasah kami tu, orang duk pergi ulang-alik ke masjid tu adalah pahala dia. Tuan-tuan yang sediakan jalan apatah lagi lah, mudah-mudahan jadi manfaatkan insyaAllah. Kami lebih kurang RM150,000 lagi nak selesai dengan kontraktor tu. Mudah-mudahan Allah berkati siapa yang bagi sedekah tu insyaAllah. Allah bagi kelapangan rezeki kat dia, Allah gandakan dengan lebih baik insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat dunia akhirat insyaAllah. Nah, kontor wakaf kita buka kat mana?
buku je. Ada belah sini. Ada kaunter kat situ. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Terjawab bahasa, terkasar bahasa, tergurau lebih kurang. InsyaAllah esok ada satu lagi kuliah duha. Kalau tuan-tuan berkelapangan esok di masjid apa? Masjid Sultan Ismail di dalam UTM. Kuliah duha esok pukul 10 pagi. Yang lapang lah. InsyaAllah boleh jumpa kat sana. Wallahu a'lam aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.